Satu unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar satu unit mobil sedan berbranding Paslon Pilkada Klaten. Dugaan sementara, mobil bernomor polisi D1488RC yang dikemudikan Triyono, warga Kecamatan Cawas Klaten tersebut terbakar karena terjadi korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung, Triyono dan dua orang penumpangnya berhasil menyelamatkan diri. Ya, cuma mesinnya terbakar, Pak. Mesinnya terbakar? Bagian dalam, Pak? Dalam, jok depan. Jok depan? Oh, tadi berapa orang, Pak, Jena? Tiga. Tiga orang? Ya. Oh, terus selamat semua ya, Pak, ya? Ya, alhamdulillah. Kini kasus kebakaran mobil paslon peserta pilkada tersebut dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.